Kepala Desa Foyato Baru, Kecamatan Gane Timur, Kabupaten Halmahera Selatan, Provinsi Maluku Utara diamuk warganya saat sedang rapat di Balai Desa. Tak hanya kades, sejumlah perangkat desa ikut menjadi korban pemukulan lantaran warga kecewa dengan pengelolaan dana desa. Kericuhan ini terjadi di Balai Desa Foyato Baru, Kecamatan Gane Timur, Kabupaten Halmahera Selatan, Maluku Utara, Kamis kemarin. Dalam video amatir, kepala desa dan sejumlah perangkat desa lainnya menjadi bulan-bulanan warga. Mereka dikeroyok sejumlah warga hingga babak belur. Kericuhan ini dipicu kekecewaan warga atas ketidaktransparanan pengelolaan dana desa saat sedang berlangsung rapat desa. Ini penyebabnya memang sudah terjadi salah gunakan anggaran desa di 2023. Di masyarakat sudah mulai insilat dengan Pak Kades langsung mereka emosi. Kasus ini kini dalam penanganan polisi. Juri Samaneri melaporkan dari Kabupaten Halmahera Selatan, Maluku Utara.